wabarakatuh. Salam Multimedia 2019. Perkenalkan, nama saya Fitri Purwasa. Dan saya Yusuf Mahasini. Kami akan membantu rekan-rekan untuk menuju Rujukan Industri tahun 2019 di SMK Singaparna menuju Jakarta Pusat. Dan nanti kita akan berangkat pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat dari SMK Singaparna. Dan kita akan berhenti di Masjid Istiqlal. Dan di sana setiap jurusan akan berpisah menuju tujuan kunjungannya masing-masing. Setelah itu kita akan kembali lagi berkumpul di PGC, yaitu Pusat Grosir Cililitan. Setelah asiknya berbelanja, kita akan menonton hiburan, yaitu menonton acara, salah satu acara televisi, yaitu acara opera Panjapa. Untuk perjalanan sendiri, saya yang akan ambil alih, langsung saja check it out. Teman-teman, kali ini kita akan mewawancarai salah satu peserta kunjungan industri 2019. Oke, A. Dengan siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Alif Olrizal dari kelas 10 Multimedia 1. Saya peserta kunjungan industri 2019. Oke, bagaimana persiapan Anda untuk mengikuti kunjungan industri? Ya, terutama saya membawa obat-obatan, alat pribadi, alat tulis, alat makan, dan barang-barang yang sangat saya butuhkan. Apa harapan Anda dengan diadakannya kunjungan industri ini? Saya berharap mendapatkan ilmu dan motivasi dari kunjungan industri ini ke di Jakarta. Oke, terima kasih. SMK Singaparna bisa. Oke, kali ini kita akan berangkat menuju pemberangkatan. Kurang lebih kita berangkat jam 9.05. Diperkirakan kita akan sampai pukul 3 sampai 4 subuh di Jakarta atau di Masjid Istiqlal. Oke, ciao. Perjalanan kali ini kepada kami pihak biro, pihak travel, namanya itu, bironya itu Sinar Palapa. Ya, Sinar Palapa Tour and Travel. Berada di rest area, ya. Ini tempat untuk beristirahatan. Barangkali ada yang mau sholat terlebih dahulu, mau buang air, kita bisa melakukannya di sini. Jadi hati-hati barang tertinggal, ya, dompet, HP, mantan pun tertinggal. Oke, sekarang kita berada di Masjid Agung Ciawi yang berada di Bogor, tepatnya di Universitas Juanda. Dikarenakan Masjid Istiqlal sedang renovasi, kita transit di sini terlebih dahulu. Di sini kita beristirahat, makan, dan sholat. Semuanya, semua jurusan berkumpul di sini dan nanti akan menyebar ke 4 titik. Multimedia 2019. Oke, kali ini kita sudah sampai di lokasi, yaitu di salah satu stasiun televisi nasional, yaitu TVRI. Dan kita sekarang akan masuk dan diberikan materi oleh panitia di sana. Kita akan mereview ke dalam, dan untuk bagian ini saya akan serahkan kepada Yusuf.
Oke, terima kasih. Dan sekarang untuk kegiatan kunjungan industri, kita akan masuk dan saya akan ambil alih. Cekidot. Ya, sekarang kita sedang ada di lobinya TVRI dan setelah ini kita akan mengelilingi fasilitas-fasilitas yang ada di stasiun TVRI ini. Untuk itu, mari kita untuk tour sekarang. Sudah sampai di dalam salah satu studio yang ada di TVRI dan sekarang kita sedang menunggu pemateri yang akan memberikan materi seputar tentang TVRI di Jakarta Pusat. Untuk itu, jangan lewatkan acara kami selanjutnya. Ya, sekarang kita sedang ada di studio kedua setelah kita tadi dari studio pertama. Dan sekarang di sini sedang ada persiapan untuk acara di televisi TVRI ini, yaitu acara Serambi Islam. Setelah ini nanti kita akan mengelilingi lagi fasilitas-fasilitas yang ada di stasiun televisi TVRI ini. Jadi jangan lewatkan keseruan kami. Sudah masuk ke ruang master control yang mana di dalamnya dibagi menjadi tiga ruangan dan di dalam ruang master control ini adalah tempat di mana memproses ataupun meninjau hasil penyiaran ataupun penayangan, baik itu penayangan ulang ataupun tayangan langsung dan penayangan iklan. Dan setelah ini kita akan menuju ke tempat fasilitas yang ada di stasiun TVRI ini yang masih banyak lagi, jadi jangan lewatkan keseruan kami. Geser lagi ke sini. Salah pencet bisa berhenti siaran. Ya, di sebelah kanan itu, di sebelah kanan ini disebut dengan komputer karakter generator atau charger. Charger karakter generator. Ini dia mempersiapkan running text atau running text yang tulisan yang di bawah. Ya, ruangan namanya ruang master control. Tadi kalian nginjak ini bunyi ledak dulu kali. Karena di bawahnya ada kabel, jadi kabelnya nggak lewat atas, tapi lewat sini. Bikin lebih cepat kan? Nah, ini ruang master ini dari tiga bagian. Yang pertama sebelah kanan ini, adanya sini aja semua dan nggak kelihatan langsung live. Ini bisa bikin dari sini juga. Apa? Karakter generator. Yang di depan kalian persis ini alat otak. Nah, apa yang di layarnya mereka itu? Ya saya iklan ini ya. Kalau yang depan sana, mbak yang berdiri dalam pikiran itu soalnya, soalnya acara-acara yang sudah terekam semua yang sudah pasti dalam. Ya, sekarang kita sudah berada di studio Trans 7 dan sekarang kita sedang menunggu waktu untuk menonton salah satu acara televisi di Trans 7. Untuk itu, jangan pernah lewatkan situasi ataupun keseruan kami berikutnya. Ulang jalin janji, ulang jalin janji. Apa beri ayah ni ayahnya nyari. Ulang jalin janji. Ya, sekarang kita sudah ada di Purwakarta, yaitu di tempat pembelian oleh-oleh khas di Purwakarta ini. Dan ini adalah merupakan salah satu tempat pemberhentian kita yang terakhir sebelum kita pulang. Nah, untuk kegiatan kunjungan industri tahun 2019 cukup sampai di sini. Dan untuk kesimpulannya, kami mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Kita itu dari perjalanan ini dan dari kunjungan industri itu sendiri. Dan kami berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi dengan adanya kunjungan industri ini. Saya Pegri Febri Manca dan saya Yusuf Muhammad Sidik izin mengundur
undurkan diri. Salam Multimedia 2019.